semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya senang sekali saya Resmoti bisa kembali menyapa kalian semua tentunya di persib Update ada berita apa saja hari ini saksikan selengkapnya Nah ini masih menyoal tentang kepergian Luis Mia yang sangat-sangat mendadak ya Asisten pelatih Luis Mia Manuel Kaskayana dan juga pelatih fisik Carlos Rodriguez Merasakan kesedihan harus meninggalkan Persib Bandung secara tiba-tiba Sebagaimana diketahui seiring dengan hengkangnya Luis Mia pada hari Sabtu 15 Juli 2023 lalu Kedua asisten pelatihnya pun turut mundur Keduanya menuliskan pesan perpisahan kepada Persib Bandung dan juga Bobotoh Melalui akun Instagram masing-masing Manuel Kaskayana menyebut bahwa kepergiannya yang tiba, -tiba Tiba-tiba ini bukanlah sebuah akhir yang diharapkan, namun pelatih yang akrab disapa Manu itu mengucapkan rasa syukurnya dan terima kasih kepada para bobotoh yang telah mendukungnya selama ini. Menurut Manu, rasa cinta para bobotoh begitu dirasakannya selama menjadi bagian dari Persib Bandung. Ia pun mengatakan bahwa Bobotoh akan selamanya berada di hatinya. Nah sementara itu, Carlos Rodriguez juga menulis pesan yang tak kalah menyedihkan. Meskipun tak sampai satu musim melatih fisik para pemain Persib Bandung, Carlos Rodriguez merasa bahwa klub ini sudah menjadi seperti rumahnya. Carlos juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada rekan trio Spanyolnya yang selama ini bekerja sama demi memberikan yang terbaik pada para pemain. Selain itu, Carlos juga menyampaikan penghormatannya kepada para pemain yang menurutnya begitu luar biasa. Carlos merasa tidak akan melupakan berbagai momen yang telah terlewati ketika ia menjadi pelatih fisik bagi anak-anak asuhnya di Persib Bandung. Tak lupa, Carlos Rodriguez juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para bobotoh yang selama ini telah mendukungnya. Nah, kalau misalnya saya mau cek-cek dulu nih perasaan kalian bobotoh atau tribuners yang suka Persib Bandung dengan kabar kemarin hingga hari ini ya udah hari ketiga Luis Mia hengkang secara tiba-tiba gimana perasaan kalian atau kalian udah move on aja nih udah gak sabar menantikan pelatih baru boleh dong komen-komen ya di bawah Nah ini masih seputar kepergian Luis Mia ya Roberto Carlos Mario Gomez memberikan kode akan CEP LBK dengan Persib Bandung setelah pelatih Luis Mia mengundurkan diri dari kursi kepelatihan untuk musim Liga 1 2023-2024 Kode tersebut nih diungkap oleh Mario Gomez di akun Instagram pribadinya at Mario Gomez DT yang menampilkan dirinya sedang memimpin Persib Bandung pada November 2017 lalu dengan caption menyinggung kenangan bahagia dengan para bobotoh postingan itu langsung diserbu juga para Boboto. Dalam komentarnya itu banyak Boboto yang menginginkan Gomez kembali memimpin Persib Bandung setelah Luis Mia mengundurkan diri dari kursi kepelatihan. Bahkan ada juga nih Boboto yang mengatakan Gomez sangat layak menggantikan pelatih Luis Mia di kursi kepelatihan untuk musim Liga 1 musim ini. Nah sebagai informasi Mario Gomez sempat menukangi Persib Bandung pada Liga 1 musim 2017-2018. Kala itu selama satu musim dibawa bawah kepelatihannya Persib berhasil menduduki peringkat keempat dengan mengoleksi 52 poin. Selama itu pula, ia berhasil menciptakan 14 kemenangan, 10 imbang, dan 10 kekalahan. Selain membela Persib, Gomez juga sempat menunggangi dua klub Liga satu lainnya seperti Borneo FC dan juga Arema FC. Dan untuk saat ini, dirinya sedang memimpin klub Liga 2 Argentina yaitu Gimnasia J dan memiliki kontrak hingga akhir Desember 2023 ini. Nah bapak-bapak dan Tribuners kita tinggalkan dulu ya sebentar kesedihan Luis Mia yang meninggalkan Persib Bandung tiba-tiba Ataupun rumor-rumor soal pelatih baru Persib Bandung Sekarang kita rekap dulu sudah apa yang terjadi di pekan ketiga Liga 1 2023-2024 Nah Persib Bandung dan sejumlah klub lainnya sudah menuntaskan pertandingan pekan ketiga Liga 1 musim ini Sebagaimana diketahui Persib Bandung mencetak hat-trick ya dengan hasil imbang pada tiga laga perdananya Pertandingan pada pekan ketiga melawan Dewa United gagal menjadi kesempatan Persib Bandung untuk meraih tiga poin pertama. Alhasil pada akhir pekan ketiga Persib Bandung hanya mampu menempati posisi ke-14 dengan raihan tiga poin sebagai modal menuju pekan berikutnya. Sementara itu puncak klasemen masih dipimpin oleh klub-klub yang pada musim sebelumnya justru mencicipi zona degradasi. Tahta tertinggi kini ditempati oleh Barito Putra dengan raihan 7 poin. Sementara calon lawan Persib Bandung nih di pekan berikutnya yaitu PSM kasar hanya berbeda tipis dengan Maung Bandung dengan raihan 4 poin di posisi ke-13. Adapun pertandingan pekan ke-4 Liga 1 2023-2024 antara PSM Makassar versus Persib Bandung akan digelar di Stadion BJ Habibie pada hari Sabtu 22 Juli 2023. Laga itu akan menjadi yang pertama kalinya nih bagi para pemain Persib Bandung tanpa didampingi oleh trio Spanyol. Nah itu dia tadi Bobotan juga Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian ingin membaca berita lainnya nih seputar Persib Bandung Entah itu tentang pengganti Luis Mia atau persiapan menuju pekan keempat Bisa langsung aja cek di tribunjabat.id, Cirebon.com dan juga tribunpriangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Renas Smoti pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye bye Persib Bandung, Persib Bandung, Persib Bandung, kapan juaranya? Bye bye.